mereka turun, Pak. Apa kita sanggup? Saya sampaikan begitu. Atau dalam menerapkan PSBB itu apa aja? Kalau konsekuensinya PSBB atau orang ngomong lockdown itu, Pak, itu sebetulnya orang yang tidak bisa mencari nafkah itu harus dijamin dengan keputusan itu, Pak. Jadi yang utama adalah bahwa kalau saya memutuskan misalkan lockdown atau PSBB, saya harus bisa menjamin 766 ribu orang sekian itu harus dia bisa makan. Yang utama adalah bahwa kalau saya memutuskan misalkan lockdown atau PSBB, saya harus bisa menjamin 766 ribu orang sekian itu harus dia bisa makan. Benar Bu Wali, jangan sampai ada warga di Surabaya yang tidak bisa makan saat PSBB. Oleh karena itu, Pemkot harus menjamin ini. Karena itulah segera lakukan pendataan. Data masyarakat berpenghasilan rendah harus diperluas kepada warga yang terdampak COVID-19. Saya melihat hingga hari ini, 23 April, pemerintah kota belum proaktif mendata warga terdampak COVID-19. Tolong Bu Wali agar data terupdate, lurah dan camat agar memastikan warga di wilayahnya KK Surabaya atau non-KK Surabaya yang tidak mampu dan berhak dibantu agar terdata.